Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, jadi di video kali ini saya mau bacain komenan-komenan yang lucu dari YouTube sama Instagram tentang motor saya ini. Jadi isi komenannya itu bukan bulian, bukan juga ngejelek-jelekin, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka mengira part-part orian yang ada di motor ini tuh mereka ngiranya hasil modifikasi. Padahal semua part, bukan semua sih. Padahal part-part yang mereka sebut itu ini bawaan dari motornya atau bawaan dari dealernya. Nah, di sini saya sudah screenshotin beberapa komenan-komenan mereka itu. Nah, oke, langsung saja di sini akan saya bacain sambil saya tunjukin part-partnya. Nah, oke, guys. Jadi di sini saya sudah screenshotin komenan-komenannya. Ini saya nanti tunjukin di video. Nah, yang pertama itu dari Instagramnya apa ini? Nah, ini pertanyaannya itu seperti ini. Bang, itu body repaint apa spotlight bawaan dealer? Nah, ini langsung saya jawab, ini bawaan dealer. Nah, jadi dia ngira warna body ini tuh hasil dari repaint atau spotlight. Padahal warna body motor Beat Deluxe ini tuh Silver Dove. Jadi ini warna bodinya bawaan dari dealernya. Nah, oke, untuk warna body seperti itu. Lanjut ke komentar yang kedua dari Instagramnya Fajarun 6. Itu pakai velg Vario apa orinya? Nah, ini dia nanyain velg. Katanya dia ngiranya velg ini itu dari velgnya Vario. Padahal velg yang ada di motor Beat saya ini tuh velg orian dari dealernya. Jadi untuk seri Beat terbaru itu model velgnya udah seperti ini. Jadi modelnya itu mirip sama velg Vario. Oke, langsung saja di sini kita lanjut lagi. Ini ada dari Instagramnya AurixLZ. Isi komenannya itu katanya velg deko kah bang? Velg deko. Deko itu apa ya? Ada yang tahu deko itu apa? Dan di sini saya jawab orian. Nah, jadi kebanyakan itu yang nanyain velg gitu. Lanjut di sini ada komenan dari Lefrigo 6. Ini dia isi komenannya. Ban sama velgnya namanya apa bang? Nah, ini velg lagi yang nanyain gitu. Untuk velg itu ini udah orian gitu, oriannya seperti ini. Lalu dia juga nanyain ban. Ini ban itu sama, ini ban orian dari dealernya. Ini apa ya nama bannya? Ban tubeless. Ini ada tulisan Federal. Untuk ukuran ban belakang itu 90/90. Di sini untuk ukuran ban depan 80/90. Ini sama mereknya Federal. Ini ban bawaan dari dealernya. Ini tuh ban tubeless. Lanjut di sini ada komenan dari Instagramnya Lutfi Sofiana. Ini dia isi komenannya. Tutup knalpotnya pakai apa bang? Nah, di sini sudah langsung saya jawab. Lah, masih bawaan dealer gitu. Dan ini dia tutup knalpot. Nah, jadi tutup knalpot ini tuh bawaan dari dealernya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Ini dari YouTube, komenan dari YouTube dari akun yang namanya Kang Story 04. Katanya, "Bang, itu velgnya merek apa? Ini lagi-lagi nanyain velg gitu." Oke, untuk velg sudah saya jelasin dari awal juga. Kita lanjut lagi. Di sini dari YouTube juga pertanyaannya dari Bagas Arif Bintang. Katanya, "Mau tanya bang, itu bannya depan belakang ukuran standar atau diganti itu bang?" Nah, jadi dia nanyain ukuran bannya, katanya standar apa diganti. Jadi ini ban standar gitu. Ban belakang ukuran 90/90, ban depan ukuran 80/90. Sebenarnya 80/90. Oke, kita lanjut lagi ke komenan selanjutnya. Ini masih dari YouTube dari Pikri Agustian.
nanyain, "Bang, itu bannya masih Orion apa udah ganti ban?" Oke, ban barusan sudah saya jelasin, ini ban Orion. Lanjut lagi, ini dari Instagram, dari akun Avan Satya. Ini dia isi komenannya, "Eh, itu spakbor belakangnya punya Vario kan, kok bisa PNP di beat ya?" Oke, jadi di sini dia ngira spakbor belakang ini tuh spakbor dari Vario. Padahal kalian tahu sendiri untuk spakbor di beat new 2020 ke atas itu seperti ini tampilannya. Jadi ini sama kayak spakbor Vario, ada ini nih. Ini tuh di sininya ada lampu buat buat nerangin ini nih si plat nomor biar kelihatan di malam hari. Jadi untuk spakbor ini Orion dari beatnya. Lanjut lagi dari Instagram, dari akun Fred Rikli Windo. Isi pertanyaannya, "Velg bawaan Vario itu ya?" Nah, lagi-lagi ini velg lagi dan velg lagi gitu. Untuk velg sudah saya bahas, jadi ini orinya. Lanjut, ini ada yang DM, "Pakai velg naon Kang?" katanya. Ini lagi-lagi nanyain velg, velg Orion ya. Lanjut lagi, ini dari akun Nyenye213, "Itu Virosi Venom kan Bang?" katanya. Jadi dia ngiranya ini kalau Virosi berarti velg ya. Jadi dia ngiranya velg Virosi Venom. Terus saya jawab di sini masih Orion cuma repaint. Terus kata dia, "Oh, gue kira velg Venom, bagus bet jir velgnya." Oke, jadi seperti itu. Lanjut lagi di sini dari Instagram, "Bang, warna beatnya dari sananya silver," katanya. Ini untuk beat seri deluxe itu semua warnanya doff-doff, dan ini salah satunya adalah warna silver doff gitu. Oke, lanjut lagi. Oh, udah habis guys. Nah, jadi itu dia komenan-komenan dari orang-orang tentang motor ini. Jadi mereka itu ngiranya part-part yang Orion dari motor ini itu hasil modifikasi. Padahal part-part yang mereka sebutkan itu tuh Orion dari motornya atau dari dealernya. Nah, komenan-komenan tersebut itu menunjukkan bahwa saking kerennya part-part yang ada di motor seri deluxe ini tuh. Jadi part-part Orion pun mereka sebut hasil modifikasi. Nah, oke, mungkin cuma segitu video yang dapat saya buat. Nah, barangkali ada pertanyaan dari kalian tentang motor beat saya ini. Oke, sekian video kali ini. Saya tutup. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.